Cari kekayaan atau kesugihan. Kesugihan? Iya. Kekayaan? Ada, Pak. Ada. Sehari bisa dapat berapa puluh juta, Pak? 50 juta sehari? Hah? Itu kelihatan nampak begini atau kena ketanam tanah, Pak? Di atas. Di atas tanah? Udah begitu aja? Iya. Asli sama ininya, sama bungkusnya putih, kain putih. Iya. Subhanallah. Lah, ini punya siapa sebenarnya, Pak? Ikutin terus channel Gus Solepati, Rono Rene Icut. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore menjelang malam hari ini, GSP hadir di Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di makam Eyang Dalem. Beliau adalah penyebar agama Islam di daerah sini. Pasti penasaran seperti apa kisah misteri. Ikutin terus Gus Lepati YouTube channel. Ayo, monggo. Assalamualaikum. Mohon maaf ini, Abah ganggu. Diparing asma sinten, namanya siapa, Bah? Abah Puri. Sudah berapa lama di sini, Bah? 20 tahun. 20 tahun. Subhanallah. Lama banget itu, Bah. Iya. Abah turis bagi apa di sini, Bah? Ya, saya lagi bebersih. Oh, bebersih. Oh, nyapu-nyapu gini. Nyapu-nyapu gini, ya. Apakah apa juga juru kuncinya di sini? Bukan. Oh. Nah. Cuman bebersih aja ya tugasnya, ya. Kalau juru kuncinya siapa, Bah? Mbah Ojit. Mbah Ojit. Ya. Mau tanya nih, itu makam siapa, Bah? Eyang Ganasoli. Eyang Ganasoli. Gandasoli. Iya. Yang Gandasoli, ya. Ganasoli. Tempatnya rindah. Enak banget. Itu makamnya ada berapa, Bah? Banyak makam. Banyak, Bah? Iya. Ada makam siapa aja, Bah? Yang Putri Giling. Yang Putri Giling? Iya. Siapa itu, Bah? Saudaranya. Oh, saudaranya, Bah? Iya. Abah, boleh diantar mau ziarah dulu, Bah? Boleh. Ayo, tarik GSP yuk. Ayo, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlan diyar. Enak banget, Bah, tempatnya, Bah. Enak. Rindang. Iya. Bah, boleh tanya-tanya dulu, Bah. Makam beliau, Eyang Gandasoli, itu di daerah mana, Bah? Di kampung apa? Ini kampung Lembur Kolot. Oh, Lembur Kolot. Desa Mekarsari. Mm-hmm. Kecamatan Darangdan. Kabupaten Purwakarta. Purwakarta. Jawa. Jawa apa, Bah? Jawa Sunda. Jawa Sunda. Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, Sunda. Ini apa ini biar jelas ini. Masya Allah. Makamnya mana, Bah? Makamnya mana? Yang sana. Ini. Ya, kalau sana makam siapa itu? Yang ini makam Eyang Yusroni.
Siapa beliau yang Zuhroni? Susunan-susunan. Oh, susunan-susunan itu berarti silsilahnya ya, masih ada terah-terahnya ya. Kalau makam istri beliau di mana, Bah? Oh, ini makam istri beliau. Ya. Bah, antar ziarah Bah, yuk Bah, monggo Bah. Yuk. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abadi ya Baruhi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ahlad Diyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi shallallahu alaihi wa al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisril Fatihah. Abah, tadi saya dengar ada erangan harimau. Terus yang di sebelah sana ada ringkikan kuda. Di sebelah sana, Bah. Nah, apakah Abah pernah ya dengar suara itu atau mungkin melihat ada harimau dan juga ada kuda, Bah? Abah pernah dengar, Bah? Pernah, Bah? Pernah. Oh, pernah dengar. Kapan itu, Bah? Sasaran. Apa? Sering ya? Sering? Iya. Subhanallah. Benar berarti. Tadi, Bah. Tapi kalau ngelihat, Bah. Ngelihat. Abah ngelihat juga? Enggak ngelihat. Cuman... Mendengar? Melihat bekasnya. Oh? Ngelihat. Oh, melihat bekasnya. Tapaknya itu ya? Tapak yang sebelah sini. Tapak? Malamnya. Hujan. Oh iya. Malam Jumat. Oh, malam Jumat hujan. Terus? Ya, abis saya ke sana. Besok. Besoknya? Ini apa, tapak-apa ini. Tapak-apa? Iya, iya. Dilihat. Wah. Bukan tapak orang. Yang dilihat tapak kuda apa tapak harimau? Harimau. Oh, harimau. Subhanallah. Benar yang saya rasakan tadi, yang saya dengar tadi, Bah. Ngelilingin ini jalan, Bah. Langsung pada goyang, pada rontok tuh, Bah. Selain ada harimau, ada kuda, ada apa lagi, Bah, yang didengar apa ini? Ya, atau mungkin yang dilihat, Bah? Oh, ada yang melihat, ada perempuan. Apa? Perempuan. Perempuan? Ya. Di mana posisinya, lihat? Sumur. Oh, di sumur. Pantesan. Nah, perempuan kan sukanya memang bersih-bersih. Nah, itu siapa nih sosok perempuan itu, Bah? Enggak tahu. Cantik, Bah? Cantik. Perempuan. Punya... Punya? Anak satu. Oh, punya anak satu. Ya. Kaget ya? Perempuan. Perempuan. Hilang. Terus hilang. Ya itu gaib ya gitu, Bah. Subhanallah. Ini kayak hiruk pikuk, kayak ada kerajaan gaib gitu, Bah. Ini suara-suara nih, Bah. Eh, Bah, nih. Anak suara. Iya, Bah. Nih, kita belum tanya-tanya tentang beliau nih tadi. Tiba-tiba ada suara harimau, ringkikan kuda, dan ketika saya tanyakan kepada Abah Turi, beliau membenarkan nih para GSP, pernah ada suara dan juga ada bekas tapak harimau ketika setelah hujan, Bah ya. Abah, kalau karomah beliau Eyang Dalem Ganda Soli itu apa, Bah? Karomahnya, Bah?
karomahnya banyak. Nah, apa aja, Mbah? Berkah, Mbah? Nah, ada orang yang jarah sini. Iya. Usahanya udah bangkrut. Ya. Terus? Jarah dia menang 40 poe, 40 hiji poe. 40 hari di sini? Iya. 40 oe? 40 hari. Oh, tadi bilang apa? 40? Hari, 41 hari. Ya, oke, terus? Ya, orangnya lagi sodako ini dia ada yang masih batu. Oh, dikasih batu? Iya. Di mana, Pak? Di sini. Oh, di sini kasih batu? Iya. Lagi begini. Tahu-tahu? Kalau udah, loh, nah, ada batu. Ya, batu. Terus dibawa pulang batunya? Dibawa pulang ke rumah. Waktu tidur ngimpen. Oh, dia mimpi waktu tidur. Mimpinya kayak gimana, Pak? Ya, batu perlu ditendan di hanapan tempat tidur. Oh, ditaruh di tempat tidur itu. Terus dia tidur. Ya. Terus mimpi apa? Nah, kalau udah tidur, anjingnya nggak pakai apa-apa. Ya. Tapi asal dia itu, seminyak. Oh, aroma minyak wangi. Iya. Nah, itu batu dari siapa? Nggak tahu yang ngasihnya. Cuma ada di sini. Apa? Ya, hadiah kenangan-kenangan dari beliau. Nggak tahu. Cuman lagi udah beres, ada batu. Ada batu. Ya. Subhanallah. Bah, Abah Turi kan sudah lama di sini sebagai pemelihara, ya, pembersih-pembersih. Nah, pernah nggak ditemuin beliau, Eyang Ganda Soli, Pak? Pernah ketemu. Pernah. Badannya besar, tinggi. Pakaiannya apa, Pak? Putih. Putih? Iya. Wajahnya gimana, Pak? Apanya? Wajahnya ini, mukanya, wajahnya. Iya, bagus. Bagus, ganteng, Pak? Iya. Tingginya sekitar berapa, Pak? Kalau di meterin itu, Pak? Kalau meter. Tinggi, Pak? 3 meter. 3 meter? Serius, Mbah? Iya. 3 meter para GSP. Masya Allah. Pernah nggak ada penziarah yang kesini, ya, bilang ke Abah, atau Abah dengar sendiri, dia itu cari kekayaan atau pesugihan, Mbah? Pesugihan? Iya. Kekayaan? Ada, Mbah? Ada. Banyak yang cari pesugihan di sini. Iya. Memang bener terus pulang jadi kaya gitu, Pak? Ada. Pulang di sana jangan kaya, ada yang kaya. Banyak. Berarti apa kan juru pembersih di sini juga banyak duitnya dong, kaya ini. Iya. Banyak. Iya. Iya. Ini penuh di dompet ini, Mbah. Penuh. 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 Abah dapat duit dari mana kok bisa kaya ini, Mbah? Dari Allah Subhanahu wa taala yang ngasihnya. Lantaran lantaran Eyang. Lantaran Eyang. Iya. Tahu-tahu jatuh gitu atau ada orang ngasih atau gimana, Mbah? Yang ada yang ngasih. Tamu-tamu gitu, iya. Atau di sini tiba-tiba ada duitnya? Bukan. Bukan, Mbah? Bukan. Pokoknya dari tamu-tamu ngasih? Tamu asli yang ngasih. Mbah, sehari bisa dapat berapa puluh juta, Mbah? 50 juta sehari. Hah? Masya Allah. Kaya banget di tasnya ini. Penuh ini, Abah, ini. Sehari 50 juta di sini. Itu sehari itu. Wah, subhanallah. Bener, Bah? Bener. Hebatnya, Bah. Masya Allah. Tabarakallah. Bah, saya merasakan di sini tuh kan banyak peninggalan-peninggalan.
ada pusaka-pusaka, ada batu permata, ya, terus ya kayak peninggalan zaman kuno gitu loh, Bah. Termasuk ya itu memang apa ya, benda-benda yang bisa dikatakan dikeramatkan atau apa itu, Bah? Bener, Bah? Bener. Banyak di sini, Bah? Banyak. Nih, saya tanya nih, tanya ke Abah. Pernah nggak Abah mendapatkan sesuatu atau benda, ya? Pedang. Hah? Pedang apa? Pernah, Bah. Kok jawab pedang tadi? Ada. Hah? Ada. Ada. Abah pernah dapat? Dapat. Di mana, Bah? Dapatnya, Bah? Di dalam desa. Di mana? Di mana? Mana, Bah? Coba, di mana? Tunjukin mana? Yang ada Bah Sono, ada. Oh, yang ini pohon yang geruang itu? Iya. Penasaran saya. Bah, dapat apa, Bah? Dapat tumbak. Tumbak? Iya. Serius ini? Iya. Di sono. Coba. Saya lihat, Bah. Banyak duitnya, beneran. Duitnya banyak. Subhanallah. Mana, Bah? Tuh kan duit semua ini. Hebat nih sih. Apa ini? Mana, Bah? Hilang tiba-tiba ini, Bah. Hah? Hilang, Bah. Oh, ini. Kok dibungkus kain putih? Iya. Asli nemunya seperti ini, Bah? Iya. Sama bungkusnya ini? Bah, nemunya kapan nih, Bah? Sudah berapa lama? Udah 1 tahun. 1 tahun yang lalu? Iya. Kok wangi, Bah? Pas nemu wangi gini? Iya, nggak pakai wangi-wangi, masalah mah enggak. Tapi gak diwanginya, enggak. Lah ini kok wangi banget. Ya. Eh, semerbak nih para GSP ini. Kayak aroma melati, iya, Bah? Iya. Boleh dibuka, Bah? Boleh. Izin ya, Bah, ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yush. Oh, bener tombak ini. Tombak kecil, Bah? Iya. Oh, ada tulisannya Arab ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, tabarakallah. Ini asli apa nemu? Asli? Nemu apa narik? Nemu. Nemu? Iya. Waktu apa Abah nemu ini? Lagi nyapu. Lagi nyapu. Iya. Boleh kita kesana, Bah? Boleh. Oke, Bah. Ini bawa dulu, Bah. Oke, para GSP. Saya sama Abah Turi mau menunjukkan ya di mana lokasi ketika Abah Turi ini menemukan pusaka tombak. Oke, Bah. Monggo, Bah, ke sana, Bah. Yuk. Assalamualaikum. Hai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah,
hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Maka KSP mendirikan pondok zikir Al-Alawi Gusolepati untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar, bahkan untuk kita semua di seluruh Nusantara, bahkan mancanegara, untuk bisa hadir di pondok yang kita cinta ini untuk berzikir bersama. Bila mana ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan tulus dan ikhlas untuk pembangunan pondok zikir Al-Alawi Gusolepati, maka pahalanya mengalir tanpa terputus sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang berdoa baginya. GSP dan seluruh jamaah mendoakan semuanya. Semoga Allah meridhoi, Allah memberikan kesehatan lahir batin, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang luas, yang berkah, dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Pak? Tunjukin, Pak. Itu, Pak, ya? Iya. Waktu Abah nemuin pusaka itu di mana, Pak? Di sono. Di tengah-tengah sini? Iya. Nah, ketika Abah nemuin tuh pertama ceritanya gimana ini? Ini ada sinar mancu. Oh, ada sinar mengkilat? Mengkilat. Bersinar gitu? Iya. Terus? Saya diambil, badan saya menggetar. Oh. Coba praktekin, Mbah. Pas di mana nih posisinya nih? Maaf ya, Abah ya. Di sana. Oh, di situ. Iya. Itu kelihatan nampak begini atau kena ketanam tanah, Bah? Di atas tanah. Di atas tanah. Udah begitu aja. Iya. Asli sama ininya. Iya. Sama bungkusnya putih, iya. Ini, kain putih. Iya. Subhanallah. Lah. Ini punya siapa sebenarnya, Pak? Apa dikasih beliau? Iya. Iya. Pusaka beliau. Iya. Senjata beliau. Iya. Tombak beliau. Iya. Masya Allah. Di sini para GSP ini. Nah, ketika Abah kan ambil itu, terus dibawa pulang. Pulang, diambil pulang. Dibawa pulang. Iya. Nah, di rumah ditaruh di mana, Pak, pusakanya ini? Di dalam ini aja. Pernah nggak malam-malam itu pusaka itu bergerak atau ada suara gitu? Ada. Ada suara? Ada. Suaranya ngomong apa, Pak? Bukan ngomong. Apa? Tok 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 tok. Ya. Saya lagi tidur, tok tok tok. Ya, saya bangun. Bangun. Oh, berarti disuruh sholat malam kali, Pak. Iya. Habis itu apa? Ambil air wudhu sholat malam. Iya. Karena ada tung 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 tadi dah dibangunin. Iya. Keren nih kalau punya pusaka gitu, enak. Iya. Ya, sebagai alarm, Pak. Iya. Pernah enggak selain ada suara tok 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 itu, pusaka itu jatuh kemana terus terbang gitu? Udah. Eh? Terbang? Terbang? Iya. Terbang kemana, Bah? Yang
di bawah yang ke atas ya ada galar ya. Oh, mutar-mutar gitu. Mutar-mutar. Terus habis itu jatuh balik lagi ke ke tasnya balik. Ya, masuk lagi. Apa itu dulu pernah meguru di mana, Bah? Bertapa gitu atau gimana kok bisa dapat pusaka lah. Dapat wangsit lah. Kalau apa sendiri bertapanya di mana waktu itu? Di Eyang Ganasoli. Oh, yang di sini aja. Iya. Bah, aku ngerasa di lokasi ini itu ada sosok aki-aki, benar, Bah? Ada. Ada. Ada aki-aki. Apa sering ketemu beliau? Sering. Namanya siapa, Bah? Eyang Zuhroni. Oh, Eyang Zuhroni. Iya. Sering muterin ini ya? Iya. Oke, Bah. Saya tertarik itu ada telur itu, Bah. Ada. Iya, itu telur itu buat apa itu, Bah? Gak tahu. Oh, ini bukan orang. Oh, ini bawa dulu, Bah, ya. Kita itu ke sana, Bah, coba, Bah. Ayo, Bah. Itu loh, lihat ada telur itu maksudnya apa itu, Bah? Tuh. Duh. Bah. Batu. Ini kok batu tiba-tiba muncul, Bah? Batu siapa ini, Bah? Dari Eyang itu. Iya. Eyang siapa, Bah? Eyang Gifroni. Nah, putri itu sedang apa, Bah? Lagi duduk. Lagi duduk. Sendiri atau ada sosok lain, Bah? Berdua. Sama? Putri yang duduk. Terus? Anak yang sini. Putri di sono. Anak yang sebelah sini. Oh, yang kecil ini? Iya. Oh, gitu.